Hai, Assalamualaikum. Hai guys. Rasa lama tak buat konten ni kan. Sementara nak tunggu hari Sabtu ni, hiking dekat Cameron Highland. So hari ni kita buat video unboxing dulu. Unboxing apa? Tengoklah nanti ya. Ini dia barang yang kita nak unboxing. Hari ni kita nak unboxing snapback cap The Chapal featuring Don Daniel. Ni cap snapback Chapal yang untuk design Merdeka hari tu. So jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Kena potong hati-hati eh, jangan sampai kena kotak dalam ni. Sebab kotak dia cantik juga guys. Boleh simpan buat koleksi. Packaging memang cantik, bubble wrap tu. Actually barang ni dah lama sampai, tapi nak buat video unboxing tu tak berkesempatan. Busy dengan kerja, balik lewat, so tak ada nak unboxing. Okey, tak ada apa. Ini dia. Balut cantik dengan bubble wrap. So harap-harap kotak dia tak ada defect lah. Kotak dia cantik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kotak memang nice gila. Dia Chapal. Dah selawat hari ni. Dia Chapal featuring Ustaz Don Daniel Merdeka Edition. Kau tengok seal dia pun, seal design Merdeka ni. Dapat apa lagi eh? Ada ni. Review contest. Stop baca ni dulu. Dia suruh kita stop rakam dulu. So baca ni dulu. Review produk The Chapal, hadiah Mini One, Posh Bag. Tapi tarikh ada tak? Tak ada tarikh dia. Tak tahu masih valid ke tak. Dia suruh rakam, rakam video review anda bersama produk The Chapal. Maksimum 1 minit saja. So nanti kita akan buat video, short video untuk cat saja. Sebab yang ni unboxing confirm lama punya ni. Post ID, post video yang anda rakam tadi di Instagram anda. Tag The Chapal di Instagram The Chapal. Letakkan hashtag review The Chapal. Okey, nanti boleh kita edit. Mana tahu ada rezeki dapat pushback Chapal pula. So, itu dia. Boleh kita tepikan dulu bubble wrap ni. Ni kita letak sini dulu. Tengok ni pula. Aduh, nak gunting sayang ni. Kena buka elok-elok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nice bro. Anak labi makan mengecap, beri makan kelopak jantung. Pada Nabi saya mengucap, pada Tuhan saya bergantung. Tak tahu kenapa, tapi kalau empat macam ni memang kita akan baca macam pantun eh. Walaupun dia, dia memang pantun lah. Malam ini malam Jumaat, malam esok malam Sabtu. Hendak jumpa Nabi Muhammad SAW, hendak menghadap Tuhan yang satu. Bagus pantun dia. Tapi hari ni hari Rabu, malam Khamis. Mari kita tengok cap dia.
Okay, cap ni kita letak tepi dulu. Kita tengok apa yang ada. Dapat ni. Apa ni? Ini yang selalu pakai. Kalau pakai kuta ke boleh letak ni. Pin ni. Pin de capal. Kita ada apa ni, stiker kot. Kita ada stiker de capal. Ni saya rasa penanda buku ni. Penanda buku. Dah selawat hari ni. Okay, dibaca tu semua. Okay, jom kita buka. Serious guys, lawa. Tak rugi. Saya pernah tengok video Ustaz Dom buat tu. Dia kata kalau original, dia akan ada speaker ni, dia capal ni. Lepas tu tengok kat dalam, dekat dia punya tulang-tulang ni, dia ada tulis dia capal Donanian. Itu antara tips nak tengok yang dia ori atau tak lah. Sini pun ada hologram dia, dia capal Don 45434. Ni mungkin nombor CV tu kot. Premium design. Terbaik lah. Saya pun tak pernah pakai snap pack ni, jarang-jarang. Tapi design dia menarik, buat kasi kita tarik. Macam tu. Okey, jom kita try pakai. Muhammad nabina binur hadina. Ulama style lah bro. Walaupun tak biasa pakai snapback, tapi nice lah snapback ni. Terbaik. Muhammad, assalamu alayka ya ya rasul Allah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah, assalamu alayka ya ya rasul Allah, assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya rasul Allah. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي.